أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Saya dulu sekelas di Universiti Baghdad dulu, kebetulan nama saya ni Azman ni kalau tulis ke Arab dia jadi dengan huruf Ain. Ain. Jadi dia ada nama-nama ni memang khusus untuk orang Syiah, macam Ali, Akil, Abbas, Alia. Nama orang Syiah. Jadi bila dia duduk satu abjad tu menjadikan kami ni sekelah. Jadi bila sekelah tu ada 25 orang, 20 tu Syiah. Sekelah dengan saya. Ha? 5 je. Sebab tu saya tulis dalam buku saya, kalau sahabat-sahabat berminat boleh dapatkan. Kalau sekiranya Syiah ni betul, saya akan jadi Syiah lebih dulu daripada orang lain lagi. Sebab 6 tahun saya duduk sain dengan dia. Ha? Orang yang jadi Syiah tu dia kenal kedok Syiah wallahu a'lam. Tapi saya duduk 6 tahun. Okay. Bila dia mari jalan ke rumah, okay. Musim-musim periksa biasa kita duduk ulang kaji pelajaran sekali. Bila sampai waktu semayang, dia minta batu. Batu ni dia buat daripada tanah Karbala. Besar macam biskut Mary lebih kurang. Okay. Ada ukir gambar masjid atas tu. Dan bila dia sujud, dia akan letak dari dia ni atas batu. Kita tanya sebab apa tak boleh sujud atas kapek, atas sejadah. Dia kata kapek sejadah ni bukan lagi benda tabi'i. Makna bukan benda asli. Ini benda yang sudah dikilankan. Kita mesti sujud di atas benda yang tabi'i. Bagi dia tanah Karbala tu tanah tabi'i. Saya kata tak tabi'i. Tak asli lagi sebab tanah tu dia dah diproses. Dia bentuk bulat. Dia ukir gambar. Gambar masjid atas tu. Kalau nak batu yang betul-betul asli tabi'i, batu kelikir tepi jalan. Waktu tu baru betul-betul asli. Tapi kalau sujud tu melelah dah air kata. Bila tak ada batu, dia kata daun tak apa. Daun. Ambil daun yang besar sikit dia letak. Dan bila dia sujud tu dia pastikan dari ni jangan kena di atas lantai atau atas jadah. Dia letak atas daun. Cerita orang Syiah.